Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku, bos-bosku semua sehat-sehat, bahagia dan sukses. Hari ini saya mancing di Sungai Makam, bos, dengan umpan ini durian le. Tapi saya coba nanti dulu dengan bersamaan nanti mancing rampang. Jadi saya ini nanti akan saya tinggal dan akan saya mancing rampang. Dan ini pemberatnya, bos. Pemberatnya. Dan ini pancingnya ya segini, enggak tahu ukuran berapa ini. Dan ini nanti akan pakai gentong. Ini kan saya belah, bos. Durian le. Manis betul. Akan saya belah, bos. Karena kalau dilangsungnya cepat habis ini anu lenter betul. Saya belah jadi dua. Ini coba aja ya. Jadi begini. Puter-puter, bos, sampai nyangkut. Ini kan agak berkulit. Mari, bos. Kalau dilempar, bos, karena kurang menggigit, jadi kita turunkan aja biar kena air. Dan saya akan mancing ngerpang, bos. Saya akan tinggal mancing ngerpang di sebelah. Mari, bos, kita lanjutkan. Airnya naik, bos, tumpani cacing, bos, dan pemberatnya ditambah besar.
biasa kalau air naik ini jarang orang mancing. Ya mudah-mudahan tidak boncos. Mari kita lanjutkan. Umpan cacing bos, karena arusnya deras. Gampang aja. Saya tadi dari Melak bos sudah perjalanan 18 kilo, kalau dua kali berarti berapa itu aja 30 berapa. Nah, saya berusaha mencari ikan gabus, tapi karena kondisi banjir jadi kita terlalu boncos, jadi kita pindah ke empang ini. Kalau dulu banjir itu banyak ikan gabus kan, karena di waktu kemarau tidak habis, tapi sekarang di waktu kemarau habis jadi banjir tidak ada. Sekarang karena ikan dulu itu 25.000 harganya, tapi sekarang 100. Jadi sulit untuk gabus sekarang karena masih dalam produksi atau peternakan. Mari bos, kita mancing di sini dengan umpan apa itu? Durian le. Nah ini nanti biasanya bos tahu kalau di sini lebih cepat, jadi tidak nunggu lama. Itu ikan patin yang satu kilo kurang atau lebih. Nah, dengan mata pancing ini bos, mata pancing ukuran 20, saya pakai ukuran pancing 20. Pernah saya bos pakai
ukuran 9 tapi lepas terus. Ini Mas. Ini mata pancingnya ukuran 9. Nah, mari pas kita langsung. Ini wajah lainnya atau duriannya. Yang tadi saya coba di Melak, karena banjir bos, jadi nggak bisa, orang-orang pada pulang. Kemarin masih banyak, tapi karena arusnya deras, jadi pemberatnya terlalu ke atas terus, jadi ikannya juga anyut. Mari bos, kita lanjut. Nah ini. Ya saya aku lebih cepat bos, jadi jangan ditinggal berkedip. Mari. Ini yang tempatnya ikan yang hijau ini juga sekarang sudah ada ditempati karena sudah banyak yang robek karena kena pancing. Jadi ini empangnya Pak Firman yang di Gunung Punai. Ini bos ya, mari. Tak kasih ini bos, nggak mau, saya ganti sama. Tapi kalau apa itu dikepedak dia mau. Jadi saya ganti sama bos. Hujan. Pas, pas.
Dapat gurami, Bos. Gurami, Bos. Gurami, Bos. Mantap, Bos. Target paten kena gurami. Ya, ini kira-kira 1,5 kilo ini. Oh, 1 kilo. Ditelan, Bos. Mantap. Ini, Bos. Ditelan, Bos. Sangat ditelan. Mantap, Bos. Gurami monster. Kerasnya. Mantap. Dapat lagi, Bos. Panen gurami. Ini, Bos. Iya. Mantap. Dapat 2, Bos. Kamu minta kah? Di sini, sini. Sini. Agak sini. Kelihatan. Agak naik, naik, naik. Iya, ini diminta, Bos. Ya, diminta ini tempatnya. Ya, saya kasihkan saya satu aja. Iya, udah ya. Bilang makasih. Makasih.
Saya sembunyi bos, karena di pinggir jadi sembunyi. Ngomong dikit dia nggak mau. Ikan mas bos, ikan mas, ikan mas, ah ikan mas, mantap ikan mas jumbo, bos. Lempar lagi. Kuatnya. Nih. Woi, mau lompat, lompat tuh. Ayo. Dapat dua, bos. Ayo, katanya teman-teman bisa iri tetangga bos. Katanya teman-teman bisa iri tetangga bos. Mantap. Hujan-hujan nanti pulang di rumah minum kopi panas. Mancing dapat besar, bikin iri tetangga. Jet. Oh, ganti lagi, Kak. Ora, Jet M rembulan. Oh, iya, rembulan. Jet M. Jet M ya. Ada yang mau subscribe Jet M rembulan, dia tanya. Mari, Bos, kita lanjutkan. Lepas lagi sekalian hujan-hujan ini, berani hujan-hujan. Ini duraminya. Dan ini ikan mas. Ini ikan mas duraminya dua tadi. Ini kira-kira 1 kilo. Nah, jangan lupa nonton dan like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.